Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Hetti White. Dari Iowa kita menyapa kembali. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini senang rasanya saya bisa bersama kalian kembali ya, untuk membahas bagaimana kehidupan di Amerika sesungguhnya, khususnya di area pedesaan atau countryside seperti ini ya teman-teman. Aku juga akan mencoba untuk sedikit menguraikan tentang pertarungan biaya hidup tinggal di Amerika ya, bagaimana antara perkotaan dan pedesaannya, atau mana-mana biaya hidup yang lebih murah. Pasti jauh lebih murah bagimu untuk tinggal di pedesaan. Saya tidak dapat memberitahu berapa kali kata-kata ini dilontarkan ke saya sejak kita pindah ke sini ya teman-teman. Di countryside hidup down the woods seperti ini. Tetapi masalahnya itu tidak benar ya, atau setidaknya itu tidak sepenuhnya benar. Mengapa kami pindah ke pedesaan? Kami tidak melakukan langkah ini untuk menghemat uang, dan kami juga tidak melakukan langkah ini untuk mendapatkan biaya hidup yang lebih rendah. Kami pindah ke sini, ke area seluas 25 acres ini karena kami memang menginginkannya ya teman-teman. Karena kami menginginkan kecepatan hidup yang lambat ya. Kami memang menginginkan kehidupan yang dikelilingi oleh alam, serta waktu dan ruang untuk mengejar hobi dan minat kami ya. Seperti layaknya saya memang suka berkebun, jadi alhamdulillah memiliki lahan yang cukup untuk bercocok tanam ya teman-teman. Sekarang setelah kita menjalani kehidupan selama kurang lebih 5 tahun di countryside seperti ini, saya berpikir akan mencerahkan untuk menguraikan semua perbedaan finansial antara kehidupan perkotaan dan pedesaan ya teman-teman. Harap difahami juga bahwa saya tidak membagikan perbedaan biaya hidup ini dengan mengeluh atau bahkan mendukung satu cara hidup di atas yang lain ya. Tetapi saya akan mencoba menguraikan saja perbedaan yang mengejutkan antara hidup di lingkungan perkotaan versus pedesaan ya. Tetapi sebelum saya melanjutkan, saya harus menyertakan penafian bahwa pengalaman pribadi kita tentang biaya hidup akan bervariasi ya teman-teman. Ini berdasarkan di mana kita tinggal tentunya ya, ukuran dan komposisi keluarga kita, entah itu keluarga besar atau keluarga kecil. Apakah properti yang kita tempati ini menyewa atau memiliki ya, apa gaya hidup kita, dan sejumlah faktor lainnya. Saya hanya dapat mewakili pengalaman saya secara akurat, jadi jangan khawatir jika pengalaman kalian tidak mencerminkan pengalaman saya ya teman-teman. Inilah mengapa tepatnya saya tidak meresepkan pendekatan satu ukuran untuk semua ya, terutama untuk urusan keuangan. Nah teman-teman, sekarang mari kita lihat langsung ke perbandingannya ya, supaya lebih jelas. Perbandingan yang pertama adalah dari biaya perumahan. Meskipun perumahan seringkali menjadi barometer utama indeks biaya hidup suatu daerah, nyatanya ada begitu banyak variabel lain yang mempengaruhi anggaran bulanan ya teman-teman. Sehingga menurut saya fokusnya terlalu sempit untuk dipertimbangkan ya. Memang tidak dapat disangkal bahwa pedesaan memiliki biaya hidup yang lebih rendah daripada perkotaan. Tetapi cara kita mendapatkan biaya hidup yang lebih rendah itu jauh lebih bernuansa daripada yang bisa dibayangkan ya teman-teman. Sementara semua hal di atas memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang kita inginkan di sini. Nyatanya ada biaya lain yang harus ditanggung oleh kehidupan pedesaan di luar hanya pemeliharaan rumah dan pemeliharaan tanah ya. Perbandingan yang kedua adalah dari segi transportasi. Jika di kota kita bisa memiliki akses di berbagai moda transportasi alternatif, misalnya bersepeda, berjalan kaki, sampai menggunakan akses kendaraan umum ataupun metro ya, yang artinya kita bisa hanya dengan memiliki satu mobil saja. Tetapi itu tidak berlaku dengan kita yang sekarang yang tinggal di pedesaan atau countryside seperti ini ya teman-teman. Di luar sini sebaliknya kita hanya memiliki satu moda yang tersedia untuk kami, yaitu mobil kami ya. Tidak ideal dalam hal emisi ataupun pengeluaran karbon. Namun itu hanyalah fakta kehidupan ketika kita tinggal di antah berantah ya. Dan pilihan yang paling bijaksana adalah mau tidak mau kita harus memiliki setidak-tidaknya lebih dari satu atau dua mobil, in case salah satu ada yang mogok atau ngadat ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan mobil yang lainnya ya. Karena memang kami adalah keluarga besar dan antara saya bapak dan anak saya yang sulung memiliki jadwal yang berbeda. Intinya dengan kata lain kita bisa tinggal di kota selama bertahun-tahun tanpa mobil untuk bepergian ya teman-teman. Benar-benar cara termurah dan terbaik untuk pergi, tetapi tidak dengan kita sekarang yang tinggal di countryside atau pedesaan seperti ini ya. Dari biaya transportasi kami, kendaraan itu sendiri, baik pajak maupun asuransi, bahan bakar dan biaya pemeliharaan, saya rasa jauh lebih tinggi di sini kita yang tinggal di area pedesaan seperti ini ya. Seperti kita memiliki perjalanan pulang pergi sejauh 90 miles atau sekitar 144 km. Setiap hari ke tempat kerja yang merupakan biaya yang perlu diperhitungkan ya untuk emisi dan bahan bakarnya. Perbandingan ketiga adalah dari sistem septik maupun saluran pembuangan ya teman-teman. Di sini di countryside dan semua orang yang tinggal di area pedesaan seperti kita ini menggunakan sistem septik dan memiliki sumur tersendiri untuk air yang kita konsumsi ya. Meskipun kita tidak membayar saluran pembuangan bulanan atau tagihan air seperti yang kita lakukan saat kita tinggal di area perkotaan, tetapi kenyataannya dalam jangka panjang lebih mahal untuk biaya pemeliharaan, biaya perbaikan maupun biaya untuk mengganti sistem dan sumur septik ya teman-teman. Seperti halnya beberapa minggu kemarin kita baru saja mengupgrade whole new septic system ya, yang dilengkapi dengan sistem alarm dan pump dengan biaya total sekitar 16.000 US dollar ya teman-teman. Yang keempat adalah dari energi ya teman-teman. Meskipun kami memanaskan rumah kami terutama menggunakan tungku kayu dengan kayu yang kami panen dari lahan kami, tetapi kami juga masih harus menyediakan LP gas ya, dan biaya dari LP gas sendiri tidak lebih murah daripada gas alam ya. Seperti yang kami pakai saat kita masih tinggal di perkotaan ya teman-teman. Jadi kalau di US untuk area perkotaannya biasanya menggunakan natural gas atau gas alam ya teman-teman, yang disuplai oleh perusahaan gas melalui saluran pipa gas yang terkubur di bawah tanah ya. Jadi enaknya kalau kita tinggal di area perkotaan tinggal membayar bulanan saja ya teman-teman untuk gasnya. Itu tidak berlaku untuk kita yang tinggal di, yang mana itu tidak berlaku dengan kita yang tinggal di area countryside atau pedesaan seperti ini ya. Yang mana kita harus menyediakan pengadaan gas sendiri dengan memakai LP gas dengan tabung-tabung seperti ini ya teman-teman. Kita ada 2 tabung LP gas, satu tabung memuat sekitar 500 galon atau 1000 kg LP gas ya. Dengan biaya setiap refill 3 bulan sekali per tabung sekitar US $300 sampai $500 ya teman-teman.